Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Jejak Sawalow. Di dapur kitanya hari ini, hari pertama puasa ya. Kita akan bikin takjil kolek pisang sama ubi jalar. Penasaran dengan keseruannya? Yuk kita ikuti videonya ya. Tonton sampai selesai. Ini bahan-bahannya cukup simpel sekali. Ubi jalar super jumbo dan pisangnya ya super jumbo lagi. Kasih ini ada gula jawa 2 buah, 2 butir, 2 butir gula jawa. Yuk kita acak-acak, kita edel-edel ininya, ubi jalar sama pisangnya ya, cincang. Ini kupas ya, ininya apa? Dikupas dulu ubi jalarnya. Nih, udah selesai ngupasnya, tinggal kita iris-iris. Nih, 2 ubi jalarnya ya, ubi jalar putih sama ubi jalar merah kuning, kuning ya. Yuk kita lanjut diiris-iris. Sambil nunggu ngiris pisang sama itunya, kita masukin ini gulanya ya, biar mendidih, biar hancur gulanya dulu. Yo. Pisangnya ngiris. Kita di sini ini punya makmul ya,
bukan tamar giling ya. Tamar giling nih kita kasih ini ya, dikasih susu bubuk. Nah, dikasih susu bubuk nih, tamar gilingnya dimasukin ke sini. Orang sini apa, makmul ya, bilangnya makmul apa-apa. Dikocek-kocek. Tamar gilingnya dimasukin, dikasih susu bubuk, susu powder. Dan air gulanya itu sudah mendidih. Nah, air gulanya sudah mendidih. Nanti juga dikasih susu itu ya, nggak ada santan. Nggak punya santan, kasih susu aja nanti. Ini udah siap kita santap nih kalau berbuka puasa ya. Bola-bola makmul, bola-bola tamer, bola-bola kurma. Nah, karena air gulanya udah mendidih ini. Mantep. Mau paneli ini kasih garam sedikit biar ada rasa-rasanya gitu ya. Kasih garam, pisang sama ubi jalarnya ya, udah ready. Kita masukin ke ini, ke air gulanya ya. Nah, ini koleknya udah masuk semua ya, pisang sama ubi jalarnya. Yuk kita tunggu seperempat jam, kita angkat. Nih kolek pisangnya ya udah siap, udah mateng. Wih, masya Allah, tabarakallah. Pisangnya udah pada mekar deh, dan ubi jalarnya udah empuk. Nah, kita matiin apinya, kita siap hidangkan. Yuk kita hidangkan ya. Belum komplit rasanya kalau nggak ada secangkir semangat, secangkir kopi pahit. Ih, mantap banget nih buka kali ini. Cukup komplit ya menunya. Ini takjilnya udah siap kita santap ya. Tinggal nunggu beberapa menit lagi, 5 menit lagi adzan maghrib ya. Cukup sekian dulu ya video buka takjilnya nih di bulan puasa ini. Selamat mencoba bikin kolek istimewa dengan bahan seadanya, bahan sederhana sekali, banyak ya di kebun-kebun kita. Yuk, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya, dari Jajak Swallow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.